Siapa kamu? Tolong. Siapa di sana? Tolong. Kamu siapa? Tolong. Siapa? Kamu siapa? Tolong. Lala. Rasim, Lala kamu kenapa? Lala, istighfar. Lalu kasih tahu ke Abang. Lala mimpi apa? Bang Iqbal, Tante Mayang tadi Lala gak sengaja ketiduran di sini dan Lala mimpi kalau Yulia tuh narik tangan Lala ke dalam sumur tua dan dia mukanya pucat banget. Astagfirullahaladzim. Sumur tua? Maksud kamu di belakang rumah Mbak Nesi? Ada sumur tua? Kasih tahu Pak Ustad. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina fidunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok Mas Jamal belum pulang ya? Mas Jamal. Kok suaranya ada di belakang? Jangan-jangan Mas Jamal ada di belakang. Thank you.
kok suaranya dari sumur ya? Jangan-jangan Mas Jamal. Mas! Tolong. Tolong saya. Tolong. Tolong saya. Gua akan habisin lo, Yuli. Mas Jamal! Mas! Gua bakar lo! Mas! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ini aku. Mas, ini Ningsi, Mas. Lah, tolonglah. Astagfirullahaladzim, Mas Jamal. Mas Jamal, Mas Jamal. Gua hancurin lu. Mati lu. Mas, jangan kayak gitu dong, Mas. Pergi, Ningsi. Jangan ikut campur. Gua mau hancurin si Yuli. Gua mau bakar dia. Tahan, Mas. Mama. Pak Ustadz, bantuin suami saya, Pak Ustadz. Tenang. Pergi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tidak usah ikut campur. Saya mau bakar ini setan. Tolong jangan ganggu dia. Dunia kalian sudah berbeda. Turun, jangan naikin bahu dia lagi. Enggak, Pak Ustadz. Dia harus dimusnahin. Dia udah ganggu hidup saya. Saya akan bakar dia. Pergi, Bos. Saya mau bakar dia. Tutup lagi. Jamal, tolong ente pegang tangan Ami. Ente ikut Ami. Iya, Mas. Tolong, Mas. Ayo. Saya udah ngebunuh Yuli, Pak Ustaz. Yuli? Mas. Sebentar, biar saya cek. Astagfirullah. Pak Ustadz, di dalam ada jenazah Yuli. Thank you.